Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya Diangkat di sini. Apa kabar kalian semuanya? Para subjek aku dimanapun kalian berada. Nape lo? Biar yang nonton tuh lagi puasa, jadi semua tuh ceria, ketawa, gitu. Semangat kan. Ya, semangat bestie. Tahu gak hari ini kayak ya mager gitu bawaannya, buat kalian yang puasa ya weh. Iya, iya, buat kalian yang mager-mager langsung tontonin aja video kita kan. Biar semangat nih, gue jadi semangat kalau ketemu kalian semua ya. Kan. Hari ini kita akan ngereaksiin acara sahurnya Onyo di FOP Channel. Sebenarnya nih aku cari-cari video nyanyinya tuh nggak ada ya. Susia ya, Susia Besti. Di kayak di cut gitu. Jadi aku dapetnya dari teman-teman BXB semuanya, dari video-video story-nya mereka ataupun apa sih namanya? Reels, bukan Reels satu lagi, Pak. IGTV. IGTV. Iya, IGTV. Masih ada IGTV ya? Masih ada. Oh, masih ada. Reels kan 1 menit kan, kalau IGTV ini kan agak lama. Panjang. Iya. Jadi dapatnya dari teman-teman BXB semuanya. Thank you yang udah ngasih linknya ke aku. Semuanya. Karena kali ini kita akan ngerasin Onyo nyanyiin lagu. Aku titipkan. Aku bukan jodohnya dari Triswaka. Iya. Ini berarti live pagi dong acara sahur ya. Live ya. Live. Acara subuh nyanyi besti. Makanya aduh. Berat. Kalau orang bangun tidur itu suaranya beda soalnya berat. Iya, jadi harus ya 1 jam sebelum stretching-nya jam harus sebelum. Agak lama gitu ya. Iya. Makanya penasaran nih Onyo nyanyi jam 3, jam 4 gitu, gimana jadi suara? Jadi jam 2 ya? Iya kan kalau acara-acara biasanya jam 2, 3, 4 gitu ya. Makanya kan? Tapi ini bukan live TV ya, tapi live-nya di MOP Channel. Oke, langsung aja tontonin Onyo nyanyiin lagu. Aku bukan jodohnya. Tapi kalau kalian mau berjodoh sama aku, sama Raiga, boleh dong semuanya. Biar kita jodoh di dunia maya aja. Nah. Langsung tombol subreknya dipencet, biar jodoh kita panjang. Nah, gitu dia. Yuk, gak usah lama-lama, langsung aja kita lihat penampilan Onyo di acara sahur. Di MOP Channel nyanyiin lagu Aku Bukan Jodohnya. Wow. Tinggalkan aku. Tadi agak ngagetin ya starting pointnya. Mungkin ini gak terlalu bersih rekamannya. Tapi kita masih bisa dengar suaranya Onyo sih. Gak masalah, yang penting nadanya tepat. Benul, nadanya benul. Bukan betul, tapi benul. Ah. Rasanya enak banget. Musiknya piano doang, musiknya itu piano doang. Makin jelas suara Onyo. Kayaknya ini live sih musiknya ya. Iya, enggak minus one gitu, enggak direkam duluan. Ini live. Hah, enak. Masih belum pakai improv yang kemarin dia pakai ya. Aku titipkan dia. Enggak, belum gitu, masih dia. Masih biasa. Masih original. Iya. Buat pagi-pagi ini jam 3-an lah ya kita anggap ya. Jam 3 itu clear banget, clear banget sih suaranya. Suaranya enggak berat ya. Bukan suara orang bangun tidur, bukan suara ngantuk. Iya. Bukan suara orang lelah gitu. Heeh. Enggak, tetap original. Ya.
jadi kayak gendang ya. Kayak gendang dan kepotong sedikit, gak masalah yeah. sih. Ternyata koplo. Koploan ini, dangdutan nih. Dangdutan weh. Versi dangdut ternyata nih. Ada sambungan dangdutnya ternyata. Oh, orang nih ternyata ya. Oh, Barbi. Iya. Ada Papang. Jejen. Anet. Ternyata koploan di sini. Dangdutan. Semuanya dangdutan. Memang pagi-pagi kalau dangdutan seru sih. Koploan. Yang pagi-pagi ngantuk. Pagi, seger ya kan. Seger gitu kan. Lagi. Asik. Beda kan caranya nih. Cara nyanyinya beda kan ya pas lagi ya, tadi itu agak serius yang awal ya, itu. Suaranya yang dikeluarkan juga serius banget. Di dangdut gini dia lebih fun ngeluarin suaranya sesuai musiknya gitu, ya. Terus yang tadi yang aku cintia pas tadi bagian dangdut dikeluarin sama orangnya. Asik banget, jogetnya enak banget. Enak banget sih dangdutnya. Dan lihat aja deh, semua enjoy banget untuk joget ya kan. Iya, iya, ya, gak ada keterpaksaan ya, mukanya. Kadang-kadang kan kalau kita lagi gak enjoy, suruh in frame itu jogetnya gitu-gitu. Lihat Anet, no, senyumnya lepas banget ya dangdutannya. Aku suka juga caranya Onyu nyanyi. Funnya dapat entertaining banget, entertainingnya gitu ya, dapat banget, dan suara yang dikeluarkan tuh tetap aman gitu semuanya. Body language-nya. Kayaknya selingan banget tuh. Rame ternyata ya. Gayanya selengean, seru, suka aku. Dan di depan yang nontoninnya itu banyak. Mungkin itu kru-kru juga ya. Paling orang-orang ya. MOP juga kali, kru-kru MOP kan. Mukanya enak banget tuh. Tuh dia. Malah bagian dangdutnya dikeluarin ya. Pas harusnya tuh enakan tuh pas pop pas, tadi. Pas slow, tapi enggak mau dia slow tadi di original semuanya dikeluarin original. Pas dangdutan baru heboh. Heboh beneran, heboh. Asik. Ini benar-benar ini banget ya anak dangdut. Iya, lama-lama jadi dangdut ini. Asik. Asik. Sumpah sih ini acara langsung pecah ya. Ini awalnya tadi kita udah serius dengan serius nih ya. Seperti biasa dengan rasanya Onyo kalau udah nyanyi lagu yang slow-slow ya, gitu ya. Iya, itu makanannya Onyo. Tiba-tiba aku bukan jodoh. Gendangnya langsung deh tuh. Pengisi acara in frame. Kalau dengan tim gak bisa diem semuanya. Gak bisa, harus masuk, harus joget semuanya. Dan yang pasti aku lihat Onyo tuh fun banget nyanyi. Berapa kali aku ngomongin mukanya Onyo tuh fun banget. Ini Onyo nih, kata kita bilang tadi, jadi penyanyi dangdut ya lama-lama makin luas gitu ya. Nyanyi dangdut luas, body language-nya, goyangnya gitu ya kan, udah makin luas. Cengkoknya luas. Ini gede-gede ini ngalahin Judika nih, jangan-jangan nih. Bisa jadi nih. Iya kan, Judika kan semua genre juga dihajar sama dia. Onyo nih masih beberapa genre sih, belum sebanyak Judika lah ya. Pengalamannya juga masih. Iya, wajar. Kalah jauh. Maklum sama wajar juga. Oh, iya wajar. Wajar lah ya, usia juga. Judika udah berapa? Onyo baru 17. Iya, Judika juga udah kayak singanya apa sih, lomba-lomba juga pasti harus menguasai banyak lagu, banyak genre. Onyo seumur Judika mungkin bisa menguasai banyak genre kayak Judika. Sekarang aja umur Onyo masih segini, 17 coy. Iya, makanya 17 sudah menguasai banyak banget lagu dan gak sekedar nyanyi doang. Yes. Betul. Jadi dia dangdut ya dangdut banget. R&B dia R&B banget. Ya, pop masuk, dia ngepop banget. Masuk ke genre apapun tetap di apa namanya? Di
kuasai gitu loh, iya, nggak yang ala kadar maksimal tuh, gitu nggak yeah. cuma kayak nyampe kulit tapi sampai isi-isinya yes, tuh benar-benar dikuasai banget sama Onyo. Terbukti di lagu ini dua genre dan dua-duanya cara Onyo bernyanyinya tuh beda sesuai dengan genrenya gitu yeah, ya kan sesuai keinginan ya. Yang aku suka tuh caranya entertaining banget sampai semua yeah. juga ikut fun ya kan, ikut joget happy nyanyi juga. Jadi nggak sekedar nyanyi-nyanyi mm-hmm. doang, itu orang yeah, kan? Bukan menikmati suaranya yes. aja, tapi ada entertain, sisi entertainnya dikeluarkan sama Onyo. Selain orang menikmati suaranya Onyo, akhirnya orang tuh terbawa, terhibur juga. Kan? Biasanya itu yang susah gitu yeah, kan. Betul. Kalau dengar suaranya, oh bagus suaranya, bagus gitu doang. Nggak kan? Semua penyanyi ya bisa kayak gitu, kadang-kadang yeah. ada yang bisa cuma nyanyi doang, tapi nggak bisa membawa suasana ya kan. Nah ini pecah cair semua suasananya. Pagi-pagi ambiar kalau bener-bener pagi-pagi ambiar banget. Iya bilang pagi ambiar. Yang ngantuk mau makan melek. Begitu dangdutan melek lah. Ya kita masih mau melek lagi nih. Yuk. Masih lanjut lagi kita melek-melek lagi nih. Betul sekali. Yuk buat teman-teman semuanya yang belum pencet tombol subscribe-nya. Walau silakan pencet tombol subscribe-nya. Kita masih lanjut ya di sini ya. Tidak ada lagi yuk. Loncengnya. Dinyalain biar enggak ketinggalan video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.